Hari ini tuh mau review Kentaco, terus nggak ada temen off, jadi kita mungkin review sendiri aja. Hari ini mau review KFC, ada menu baru namanya Kentaco. Kentaco. So taku-taku. Jadi hari ini beli, tadi beli di Bugis Kentaco. Kerdusnya kayak gini biasa ya. Terus dalamnya ini Kentaco. Apa spesialnya dari Kentaco ini? Karena taco biasanya dari shell ya, shellnya itu crispy-crispy itu yang mungkin kayak tortilla atau mungkin kayak apa ya, kayak potato chip lah. Tapi ini diganti dengan ayam. Jadi Kentaco ini isinya totally ayam, sama ada 4 cheese di dalamnya, 4 keju ya, keju mozzarella, keju apa ya, keju cheddar, terus ada juga keju emmental. Nanti saya kasih gambarnya emmental. Dan itu 4 keju itu ada romanano juga. Romanano itu adalah ini sejenis apa ini? Tomato, cuman tomato yang kecil itu kayak cherry tomato. Jadi belum tahu. Sama keju sos, cheese sos. Dan ini sangat enak. Coba lihat ya ini. Kalau dilihat ini cara bikinnya, kejunya, cara bikinnya mungkin dada ayam yang fillet itu, yang cuman daging itu di fillet, terus digoreng, deep fry kayak minyak banyak gitu kan, ini tepungnya gini. Jadi ini rasa ayamnya sih biasa, rasa ayamnya kayak ayam Kentucky biasa. Cuman spesialnya di sini kalau menurutku ya ada 4 keju. Jadi kalau yang nggak suka keju mungkin nggak suka. Coba ayam, lettuce, keju yang 4 tadi. Ini sih spesial banget menurutku. Penemunya sangat jenis. Apalagi ganti taco shell-nya itu dengan ayam. Karena kalau makan ada shell-nya kan apa ya, kemana-mana gitu, babis crunchy tapi terus kemana-mana. Ayam. Ayamnya aja udah enak banget, apalagi kayak gini ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebagai bentuk dukungan kamu.